Eh cepet-cepet. Dari pada nih. Ayo. Masih nungguin apa? Cepet ayo. Tapi Sakura masih belum vaksin. Nanti kalau ada PPKM gimana? Omae wa mou shindeiru. Yeay, ho, oke sobat TB, balik lagi di TB Gaming bareng Bang Roy ya, Bang Sakuroy. Oke, ini kemarin kita udah bikin perkampungan, udah bikin review perkampungan atau kota Cina di Sakura Sumatera. Dan kali ini ada penampakan, ya bukan penampakan sebenarnya, ini udah bangunan yang sama seperti bangunan jembatan Suramadu ya. Siapa yang belum pernah ke Suramadu? Suramadu itu Surabaya Madura. Jadi jembatan Surabaya Madura, jembatan paling keren ya, karena dia berdiri di atas lautan luas sobat MB. Yaudah, kita harus ganti kostum dulu sobat MB, kita akan ke sana karena ini adalah salah satu wisata juga, bentuk wisata. Kenapa? Karena baru pertama kali nih ada di Sakura School Simulator dan pertama kali juga kita bakalan melihatnya sobat MB. Pasti seru sobat MB. Oke, kita ganti kostum dulu sobat MB. Ganti kostum dulu menjadi kostum apa yang paling keren ya? Kalau kostum wisata itu kostum santai-santai aja sobat MB, pakai kostum casual wear summer 5 kali ya. Karena ini temanya jembatan Madura, Suramadu, Madura. Berarti kita pakai kostum yang merah sama putih dong sobat MB. Yang mana sobat MB? Yang ini apa ini sobat MB? Ah, ini sobat MB ya. Oke. Ini aja sobat MB. Kan Madura itu kan khasnya kan bajunya kan merah sama putih sobat MB, yang itu yo, yang loreng-loreng gitu sobat MB ya. Nah, ini udah cocok. Oke sobat MB, sekarang kita akan langsung aja kita jemput juga Sakura. Kita ajak juga si Dogi. Ayo Dogi, kita bakalan ke jembatan Suramadu untuk berwisata, untuk mengelilingi seberapa cantik di perkampungan Madura versi Sakura School Simulator ini. Gimana, mau enggak Dogi? Eh, mau enggak? Kalau mau ayo ikut, jangan huk-huk aja. Ayo cepetan, atau kamu nanti saya tinggal sobat MB. Sombong amat. Nah, kita akan bawa mobil tentu aja. Dan oh ya, Bang Timmy mau ngasih tahu kalian ya, besok kalau jadi nih Bang Timmy mau ngasih link download Sakura Simulator versi mobil atap terbuka yang kemarin kalian belum sempet dapetin, yang versi calcol yang masih butuh ya, karena banyak banget tuh di WA, di Instagram, di Facebook, semuanya masih pengen mobil dengan atap terbuka katanya sobat MB. Oke, nanti Bang TB bagi, meskipun kalian udah gak punya linknya, Bang TB masih punya link barunya sobat MB, tapi ini tetap versinya calcol ya sobat MB ya. Yaudah, sampaikan terima kasih juga pada calcol kayak gitu ya, kalau perlu tag orangnya. Oke, langsung kita masuk aja sobat MB. Kita akan mengajak si Sakurai untuk menuju jembatan Suramadu yang ada di Sakura School Simulator. Seberapa indah, seberapa kokoh, dan seberapa nyata di versi aslinya. Baca. Waduh, Sakurai belum ganti baju sobat MB. Masih kostum kimono kemarin sobat MB. Nah, kan masih. Kok malah belum ganti baju? Ayo ganti baju sana cepat. Iya bang, sorry. Soalnya ini keren banget nih bajunya, jadi sayang banget kalau ganti. Lah gimana sih, ini kan temanya berbeda. Tapi ngomong-ngomong ini warnanya sama sih, merah sama putih. Ya udah, ngomong-ngomong, ler Bang Roy ini kenapa ya? Ini selalu nunduk gini sobat MB. Tuh, kalau agak jauh dikit normal, tapi kalau deket gini suka tengleng gitu. Coba bentar lagi lah tengleng. Tuh kan, udah mulai tengleng dia. Oke, gak apa-apa. Yaudah, langsung aja ikut Bang Roy ya. Siap Bang Roy, tapi ini jadi ya kita review jembatan Suramadunya dan melihat lebih jelas, lebih dekat gitu. Ya iya dong, kita pertama kali ini review di Sakura School Simulator versi jembatan Suramadu. Jadi kalau cinta Indonesia ya harus lihat ini sampai selesai, dan jangan di skip videonya. Yaudah ayo. Tapi beneran nih Bang, gak apa-apa Sakura pakai kostum kayak gini? Udah gak apa-apa, gak ada yang ngelarang ya, gak ada razia, PPKM juga entahlah, gak jelas kalau di sini mah. Yaudah lanjut aja yuk. Cepet-cepet. Daripada ini. Ayo. Masih nungguin apa? Cepet ayo. Tapi Sakura masih belum vaksin. Nanti kalau ada PPKM gimana? Omae wa mou shindeiru. Udah gampang, gara-gara kamu bilang vaksin nih leher Bang Roy jadi cak tengleng lagi kan. Udah jangan-jangan sebut vaksin lagi lah disinilah. Ya abisnya kalau nanti terjadi apa-apa gara-gara gak vaksin nanti disuruh balik lagi. Enggak, nanti biar Bang Roy yang tanggung jawab. Yaudah cepetan. Ayolah. Oke sobat TV, yaudah lo.
Langsung aja kita pakai mobil ini ya. Ini mobilnya terlihat butut sobat tempe, karena mobilnya belum kayak yang kemarin yang adapter buka itu sobat tempe. Tapi ya nggak apa-apa lah, harap dimaklumin sobat tempe. Tapi bang tempe janji nih, bang Roy juga janji, kalau misalkan kalian komennya banyak, videonya like-nya banyak, nanti bang tempe kasih link terbaru download Sakura Simulator versi mobil adapter buka dan versi goyangan terbaru, poster dance terbaru. Tapi lagi-lagi ini ada miliknya Ical Kork nanti sobat tempe ya. Oke, kita langsung gas aja sobat tempe. Lokasinya agak lupa-lupa ingat sobat tempe. Kita ingatkan dulu sobat tempe, seperti di mana ya? Hati-hati, mundur sobat tempe. Sepertinya ini baru pengerjaan sobat tempe. Ini konsep map baru, bisa dikatakan sebagai konsep map baru. Ya semoga nanti di Sakura Simulator versi terbarunya nanti itu ada jembatan namanya Suramadu. Ya hitung-hitung apa ya? Melestarikan atau mengenalkan di Indonesia itu sobat tempe. Khas Indonesia gitu, Suramadu kan khas Indonesia, Surabaya Madura sobat tempe. Wah, di mana sobat tempe? Lupa jalurnya. Tolong. Di sini kali ya? Eh, bukan, kali ini jalan terowongan. Jangan ke sana. Nanti ada itu sobat tempe, ada Jet Girl ya. Jet Girl yang banyak orang bilang itu katanya itu adalah hantu terowongan. Padahal itu Jet Girl sobat tempe. Kalian banyak salah paham sobat tempe. Oke, kita lurus aja sobat tempe. Kita lurus. Ah, lewat sini lagi jadi lapar kan. Yaudah sobat tempe, parkir dulu lah. Beli takoyaki dulu sedikit lah. Beli takoyaki. Wah, bangkunya nggak ada. Hah? Pak, bangkunya di mana pak? Nggak ada. Bangkunya kemarin dicolong orang bang. Ya, sayang banget ya bang. Padahal bangkunya itu keren loh. Kemarin aja sempet jadi rebutan sama cewek-cewek, dua cewek cantik gitu. Ya, mau gimana lagi bang. Ya sudahlah, diikhlasin aja. Semoga nanti dapat ganti dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya bang, ikhlasin aja ya. Ya udah bang, aku beli takoyaki 3 ya. Tumben bang beli 3, biasanya beli 2. Emang apa sih gak boleh? Ya soalnya ini ada si Dogi nih ikut. Oh walah, tapi ini ngutang gak? Aduh gimana sih, masa sama Sultan nanya? Ya enggak lah. Abang ini ngaku Sultan, jadi kayak yang lagi viral itu. Ya beda kali, itu kan Sultan Karbitan, gimana sih? Ini Sultan asli, yaudah cepetan, buatin 3 takoyaki cepet. Oke bang, siap, rasa spesial ya buat abang, biasanya. Oke deh. Oke sobat tempe, kita beli 3 takoyaki ya. Beli 3, satunya buat si Sakurai, terus satu lagi buat si Dogi, satu lagi buat Bang Roy. Oke. Eh, keluar nih. Mau saya kasih takoyaki. Eh, cepet keluar. Nah, gitu dong. Nih, tak kasih takoyaki. Ini Sakurai 1 ya. Kita kasih takoyaki 1. Terus si Dogi juga. Ini Dogi. Dapat Doginya mana? Hei Dogi. Ini. Tak kasih takoyaki. Nah, terus Ayah juga makan takoyaki. A few moments later. Pak, thank you pak ya, udah ngeladenin saya. Ngomong-ngomong bapak ikut gak? Ada jembatan Suramadu loh di Sakura Simulator. Jembatan di Jawa Timur yang besar itu ya bang? Iya, yang di atas laut. Tuh kan, leher bang Roy gini lagi, tengleng lagi. Kuntilanak. Cepet bang, kalau mau ikut ya udah, ayo kita kesana sekalian. Oke bang, saya mau bang, saya ikut, tunggu sebentar ya. Ya udah, cepetan, ayo. Wah tapi kira-kira mobilnya muat gak ya? Ini kan cuma mobil dua orang ya, mobil sport dua orang. Kalau pak itu pak penjaga ini ikut gimana? Mana gua tahu. Biar ya naik atap ya, naik atas. Ayo pak cepetan pak. Ah, ayo katanya mau ikut. Ayo pak. Ya udah ayo. Ayo. Aduh. Dogi jangan di situ Dogi. Dogi. Ayo Sakurai. Ayo. Semua cepet-cepetan ya, jangan cepet duduk di sampingnya Bang Roy. Nah oke. Loh katanya ikut, biarin lah pak. Takoyaki tuh sukanya lelet. Ayo jalan lagi. Aduh gak bisa jalan sobat tempe, gimana nih? Terobos aja. Aduh, lah. Waduh nyantol. Nyantol apa nih sobat tempe? Ya ampun, mobilnya kayak gini sobat tempe. Mobilnya ngangkang. Terus gimana nih sobat tempe? Waduh gak bisa digerakin sobat tempe. Aduh terus harus gimana gini? Coba bentar ya. Kita pinjam mobil dulu. Ada mobil ini. Waduh gak bisa sobat tempe, terlalu cepet ya. Pinjam Alphard aja sobat tempe. Apakah bisa ya? Coba ya kita hentikan di sini. Coba apakah bisa. Astaga, Sakurai ketabrak. Hah? Apakah dia masih hidup? Sakurai? Aduh, udah meninggal sobat tempe. Ya, dia gak jadi lihat Suramadu dong. Oke, kita gendong aja sobat tempe.
Kita langsung ajak dia masuk ke sini. Oke. Ah, enggak bisa masuk Sobat Impin mayatnya. Duh tuh, di bawah tuh. Terus gimana Sobat Impin? Bentar, kita hidupin dulu Sobat Impin ya. Iya, nah Sobat Impin akhirnya udah kita bisa hidupin Sakurai dan sekarang kita akan langsung menuju Jembatan Suramadu Sobat Impin. Ingat sekali lagi jangan di-skip videonya karena kita bakalan seneng-seneng menuju Jembatan Suramadu, jembatan terbaru di Sakura School Simulator ya. Berarti ini kita belok sini Sobat Impin, kita cek dulu. Oke, sepertinya di sini Sobat Impin, kita lurus aja. Kita lurus. 2000 years later. Kita belok kanan Sobat Impin. Oh, kayaknya bener nih, bener lagi nyampe kita. Bentar. Aduh, nah itu Sobat Impin kelihatan Sobat Impin. Aduh, oke. Kita lanjut aja lurus dah. Jadi itu ada jalan baru, jalan aspal baru menuju Jembatan Suramadu. Dan nanti kita bakalan seru-seruan kesana Sobat Impin. Oke, ini ada pesan sebelum kita ke jalurnya Sobat Impin. Kita harus sini dulu kita lihat. Woi, gila mega banget Sobat Impin. Coba mundur dikit biar view-nya lebih mantap lagi dari sini Sobat Impin. Oke, stop dari sini ya. Langsung maju. Nah, lihat tuh Sobat Impin view-nya. Gila mantap banget ya. Wih, keren. Aduh, tabrak. Ya, aduh gak sabaran banget tuh orang ya. Oke, sebelum kita ke sana kita baca dulu Sobat Impin peraturannya di sini. Ada peraturannya Sobat Impin. Kita stop dulu ya. Kita baca peraturannya di sini. Kita baca yuk. Jembatan Suramadu by Mas Akbar MI. Subscribe Mas Akbar EI, follow IG Mas Akbar 567. Jangan lupa di like ya. Oke, fakta seru Jembatan Suramadu. Pertama, jembatan terpanjang di Indonesia. Kedua, di Asia Tenggara. Waduh, pertama di Indonesia itu paling panjang ya. Terus kedua di Asia Tenggara. Terus Surabaya Bangkalan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit. Wih, mantap Sobat MP. Diresmikan oleh dua presiden Republik Indonesia. Terus jadi tempat festival Suramadu. Terus yang keenam memiliki tiga jenis jembatan. Layang penghubung sama utama. Jembatan layang, jembatan menghubung sama jembatan utama. Wah, keren banget Suramadu. Spesial Sobat MP. Jadi bangga banget ya punya Indonesia Sobat MP. Oke, jadi kita akan langsung naik Sobat MP. Ada apa lagi di sana? Wush, gas ya. Awas pegangan semuanya, kita bakalan naik Jembatan Suramadu. Ayo gas. Gaspol. Wih, mantap Sobat MP. Lihat tuh. Woi, keren Sobat MP ya. Woi, hati-hati. Aduh. Hati-hati, bro. Wah, ini udah nyampe perkampungan Sobat MP. Ya ampun, keren banget ya. Coba kita parkir dulu Sobat MP. Kita parkir mana parkirnya Sobat MP? Area parkirnya mana? Woi, sini aja Sobat MP ya. Nah bener kan, ini seperti area wisata Sobat MP. Ini udah masuk perkampungan ya sebenarnya Sobat MP ya. Tuh jembatannya keren banget Sobat MP. Oke, sebelum kita masuk perkampungannya, kita akan lihat dulu ya jembatannya Sobat MP. Ini kita kalau dari samping itu kayak gini Sobat MP. Gila, kayak beneran Sobat MP kan ya. Tuh, tiang penyangganya ini. Coba ini dibikin lebih panjang lagi, pasti lebih keren lagi Sobat MP. Waduh, dibikin semirip mungkin ya sama aslinya. Wih, mantap, kreatif banget Sobat MP. Oke, sekarang kita akan lanjut lihat kondisi perumahannya. Ayo. Oke, ini kita akan lihat ini ada apa ini, sepeda digantung ini apa? Maksudnya apa ini? Selamat datang di Kelurahan Equestria, Kecamatan Kanterlot, Kabupaten Sakura. Subscribe Mas Akbar MI. Bener banget Sobat MP. Siapapun yang berkarya di YouTube Sakura Simulator terutama, bisa kalian subscribe channel Sobat MP. Bang TV juga di subscribe ya. Oke Sobat MP, ini rumah pertama dengan suasana yang mantap banget Sobat MP suasananya ya. Di belakangnya ada rumah banyak lagi di sini. Oke, sebelum kita masuk ke belakang, kita lihat dulu satu-satu rumahnya Sobat MP. Ini terlalu keren ya untuk kita lewatin Sobat MP. Ini ada pintu, yuk kita masuk sini. Aduh, harus ngejam dulu terlebih Sobat MP. Wow, ini salam dari Jepara. Oh, dari Jepara. Ini apa tulisannya apa lagi Sobat MP? Kita baca lagi. YouTube subscribe Mas Akbar M1. Wih, kreatif banget Sobat MP. Semuanya penuh dengan lukisan ya. Ini rumah apa Bang Teme kurang paham sih, tolong dijelasin di kolom komentar ya. Karena ini ada kamar, dapur sepertinya Sobat Teme. Terus ini ruang belakang. Nah, ini ruang belakangnya Sobat Teme. Terus di ruang belakangnya ada rumah lagi Sobat Teme. Waduh, ini ada bangunan yang langsung jadi Sobat Teme di sana. Tapi ini gak bisa dimasukin Sobat Teme. Oke. Terus paling keren lagi itu di belakangnya itu ada pemandangan istana bawah laut. Wih, mantep ga. Jadi gak bosan gitu Sobat MP kalau habis capek di darat bisa lihat-lihat di sini tuh kan ada
pemandangan istana bawah laut, istana mermaid Sauron Simulator ya. Dan ini sepertinya musola Sobat MB ya, ini sepertinya musola. Jadi gak boleh sembarang orang masuk Sobat MB. Tapi karena ini game, jadi kita masuk untuk mereview sedikit Sobat MB musolanya ya. Ini terbuat dari bata Sobat MB, ini ada mimbar juga, ada mimbarnya. Oke, kita langsung keluar, kita cari yang lain, kita review lagi rumah yang lain. Di sebelahnya ini ada rumah, ya ini tadi kan Sobat MB ya, ini rumah pertama. Terus sebelahnya ini ada kayak perkantoran Sobat MB. Ini bangunan yang langsung jadi, cuma ini di versi perkantorannya Sobat MB. Kita bisa duduk santai di sini menikmati hawa panas ataupun hawa dingin di Sakura School Simulator ya. Terus ada parkirannya banyak, ini pegawai-pegawai kantorannya Sobat MB. Woi, ini mobil-mobilnya hampir sama semua Sobat MB. Ini mobil apa? Expander Sobat MB ya. Terus ini mobil kayak Suzuki Karimu nih Sobat MB. Iya. Yeah. Terus ada kedai-kedai juga. Ini kedainya orang-orang sini juga Sobat MB. Tuh ada mie ayam, bakso, ada cilok pentol dan pentol loh, bener kan pentol, ada pentol yang abang tawarin di si anjing si Dogi tadi Sobat MB ya. Ternyata ada juga di sini. Terus sebelah kanan nih ada warung Mas Akbar. Waduh, warung Mas Akbar. Tapi enggak ada dapurnya. Oh, ada di sini dapurnya kali ya. Bismillah dapur. Oh iya, bener dapur Sobat MB, ini dapur. Wih, mantap ya. Tapi dapurnya dapur umum Sobat MB, terlihat seperti enggak di dalam ruangan dapurnya. Berarti masaknya di sini, terus makannya di sini gitu Sobat MB konsepnya ya. Wih, mantap mantap mantap. Terus ada ini ruang kasir juga tuh kan, ada kasir, tempat pemesanan gitu Sobat MB, dan juga bayar-bayarnya. Woi, ini juga pemandangannya pasti sama Sobat MB. Ada istana mermaid man pasti, mermaid man tuh, itu istananya tuh di bawah laut tuh. Mantap kan? Oke, jadi kita lihat lagi sebelah sini. Ini juga apa ini di? Oh, basreng ya. Basreng apa Sobat MB ya? Kasih tahu Bang Tebe, basreng apa kalau di tempat kalian? Bang Tebe enggak tahu kalau basreng itu apa, semacam cilok ya Sobat Tebe ya. Terus ini ada bangunan-bangunan juga, rumah yang enggak bisa dimasukin karena ini adalah versi langsung instan Sobat Tebe. Woi, terus ini ada tugu ya. Ada tugu, ini sebenarnya pohon bambu yang dikasih hiasan gitu Sobat Tebe. Woi, mantap Sobat Tebe bangunannya. Nah, nih Bang Tebe kasih tahu ID-nya Sobat Tebe, tenang aja ya. Bang Tebe enggak bakal nge-review sendirian, harus kalian juga nikmatin nih jembatan Suramadu, keren ini Sobat Tebe. Oke Sobat Tebe, ini ID-nya nih Bang Tebe kasih tahu buat kalian ya. Nah Sobat MB, ini ID-nya ya 20164450261617, Jembatan Suramadu by Mas Akbar 5. Bisa kalian download ya, dan kalian cek sendiri seperti apa sih Jembatan Sakura ini, Jembatan Suramadu ini Sobat MB. Oke Sobat MB, sekali lagi ya, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Sakura School Simulator dan TB Gaming. Aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan. Oke, see you next time. Bye bye. All around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic, head to her toes, yeah they say that she's a latch, yeah the whispers all around say she has a reputation, don't believe it till I see it, so I wanna demonstrate.